Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya? Masih bersama Ustadz Ihsan di channel YouTube SDMT TV. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 3 tentang ciri-ciri fisik anggota keluarga dan ragam kegemaran anggota keluarga. Oke anak-anak, apa sih ciri-ciri fisik? Ciri-ciri fisik adalah ciri-ciri tubuh yang dapat kita lihat. Setiap orang memiliki ciri tubuh yang berbeda-beda. Gitu ya, coba perhatikan ciri-ciri fisik anggota keluarga Mita ini ya. Ayah Mita berambut lurus. Warna kulit ayah Mita adalah sawo matang. Selanjutnya, ibu Mita berambut lurus dan panjang. Panjangnya sepunggung. Ibu Mita berkulit putih. Selanjutnya, Mita berambut lurus dan panjang di atas bahu. Mita juga berkacamata. Selanjutnya, Dito berambut pendek. Badan Dito agak gemuk. Tinggi badan Dito lebih pendek daripada Mita. Oke anak-anak, itu tadi adalah contoh ciri-ciri dari keluarga Mita. Bagaimana dengan ciri-ciri keluarga kalian? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan kegemaran. Apa toh kegemaran itu? Kegemaran adalah kegiatan yang kita sukai. Setiap orang memiliki kegemaran. Kegemaran setiap orang tidak selalu sama. Jadi, kita harus menghormati kegemaran orang lain. Sebagai contoh, Rani gemar bermain boneka. Lucy gemar membaca buku. Doni gemar bermain sepeda. Sedangkan Bima gemar bermain layang-layang. Itu tadi contoh kegemaran orang yang berbeda-beda. Kita bisa bermain dengan teman-teman meskipun kegemaran mereka berbeda-beda. Jadi, kita harus menghormati kegemaran orang lain. Oke anak-anak, itu tadi materi dari Ustadz. Silakan dipahami ya. Selanjutnya, tugas dari Ustadz membuat tabel ciri-ciri fisik dan kegemaran keluarga kalian masing-masing. Contoh tabel seperti Ustadz contohkan ini ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.